Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Nugroho Febianto di episode trip dari Bandung menuju Banda Aceh bersama bis PT Pelangi. Wah, nggak kerasa udah part ke-12 nih, dan ini adalah part terakhir perjalanan saya dari Bandung ke Aceh. Sebelumnya, saya mau ucapin makasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin dari part 1 sampai dengan part 12 ini. Thank you. Oh ya, mohon maaf juga nih kalau videonya agak panjang. Tadinya sih saya mau ringkas sampai 25 menitan, tapi entah kenapa Aceh itu indah banget. Kalau mau di skip-skip rasanya sayang ya, terutama di jalur pegunungan Selawah Agam itu. Wah, itu keren banget jalurnya di Kaliku. Plus pemandangan hijau, mantap. Nah, sekarang ini hari Jumat 14 Agustus tahun 2020. Saya sedang berada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Akhirnya sampai Medan juga. Tepatnya saya sedang berada di loket bis PT Pelangi yang letaknya berada di Ring Road Jalan Gagak Hitam, Kota Medan. Nah, di sini saya sedang menunggu bis transitan yang dari Medan ke Banda Aceh. Jadi kita di transit dari bis PT Pelangi. Entah ke bis apa saya juga belum tahu. Nanti kita lihat aja lah. Kalau di maps ini sih patokan loket Pelangi ini di dekat loketnya ALS Shuttle Airport. Nah, di situ deretan ruko itu pokoknya. Jadi emang katanya sih jarang banget bis yang langsung dari Bandung ke Banda Aceh, pasti kena transit di Kota Medan. Saya juga dikasih tahu dari loket Pelangi di Bandung itu kena transit di Medan. Kenapa ya kena transit ya? Saya juga kurang paham sih. Nah, sambil nunggu transit, saya juga mempergunakan waktu untuk mandi sore dan makan sore. Menurut saya sih letak loket Pelangi ini sangat strategis ya. Gak jauh dari sini juga terdapat sebuah minimarket, dan di samping loket juga terdapat sebuah kafe semacam warung makan gitulah. Jadi kalau lapar ya tinggal ke situ aja makan. Mantap sih. Oh ya, di Medan ini juga terdapat sebuah terminal, namanya itu Terminal Amplas. Lokasinya sih dari sini kurang lebih 15 km. Letaknya kalau nggak salah di dekat flyover Amplas, dekat pool ALS Amplas itu. Yaudah deh, sekarang kita tunggu bisnya aja yuk. Katanya sih bisnya datang jam 6:30 sore. Dan sekarang nih dia jam 5:30, ya kurang lebih sejam lagi lah. Udah, kita tunggu aja yuk. Oke, teman-teman, ini udah jam 7 malam. Kita masih belum tahu dapat unit yang mana. Kita tunggu aja lah. Tadi sih kata orang di warung ini jam sekitar jam 7-an bisa datang. Nah, itu letak loketnya. Ini depan Ring Road Seroja, kalau nggak salah. Medan, Sumatera Utara. Ini suasana di sini ramai. Mirip-mirip Jakarta ya? Ramai banget. Oh, ini simpatisar nih. Oh, ini kapas 10-nya nih. Penasaran, ini bis apa ya? Warnanya hijau. Aceh Transport. Oke.
Ayo mas, cepetan mas, gitu. Semoga dapat depan. Ini dia misalkan matakan kami ke Aceh. Oke, teman-teman, di depan ini adalah bis yang akan mengantarkan saya dan Mas Rizky menuju Banda Aceh. Wow, ternyata kita dapat bis Aceh Transport atau ATS. Gak nyangka juga sih dapat ini, soalnya pikiran kita tuh dapatnya kalau nggak Putra Pelangi, ya itu Putra Pelangi atau nggak PT Pelangi. Nah, ternyata kita dapat dioper ke PT ATS. Ini bisa pakai bodi Jetbus 3, kalau nggak salah sih rombakan ya. Kalau nggak salah, saya juga kurang tahu rombakan mana dan basic bodinya apa. Dan untuk sasisnya, di kaca bisi terdapat tulisan Mercedes-Benz OH1626. Nah, saya juga kurang tahu nih, asli OH1626 atau cuma stiker doang. Yang jelas ini bis udah dilengkapi dengan air suspensi atau suspensi udara. Jadi, pas kita berada di kabin penumpang itu nggak berisik suspensinya. Dan cukup nyaman, emang nyaman sih ini bis dari bis sebelumnya, yaitu PT Pelangi. Seatnya lumayan lega, terus ada bantal juga, ada selimut juga, selimutnya juga tebel, bantalnya juga tebel, dan kursinya juga lumayan tebel, buatan dari Aldila, dari bahan kulit. Untuk AC-nya juga, dingin banget sih. Tapi beruntung sih kita dioper ke bis ini, karena menurut saya pribadi bis ini nyaman, plus banter. Dan ini saya take videonya pas di rumah makan ya. Karena kemarin pas di depan loket itu nggak sempat take video. Dan kelihatannya emang bisnya buru-buru banget sih kemarin, buru-buru mau berangkat. Jadi ya baru sempat take video di rumah makan. Dan ini bisnya juga aslinya warna hijau, namun karena saya sudah kasih filter atau LUTs di videonya, jadi warna hijaunya kayak menjadi keabu-abuan gitu. Sedikit tambahan nih, naik bis ini saya tidak dikenakan biaya spesial pun karena tarifnya sudah termasuk dari tarif yang Bandung itu. Dari tarif yang kemarin 750. Jadi di sini saya cuma nukerin bukti tiket yang sudah saya pesan aja. Yuk, sekarang kita naik ke dalam yuk. Kita naro tas. Ini saya kurang tahu duduk di kursi berapa nih karena emang gak dikasih tahu sih nomor kursinya. Kayaknya random sih. Makanya tadi saya lari-lari sama Mas Rizky biar dapat kursi depan sih harapannya. Tapi ya lihat aja lah nanti. Udah bookingnya dulu. Kita udah duduk mana ya kakak tuh? Kita kan dikasih tahu kursi berapa ya? Sesuai kursi gitu. Oh, sesuai kursi yang itu ya? Duduknya. Coba nih kak Bebu ini. Apa? Ah, mau di sini saya mah tetap aja kok. Baju kotor kan atas? Beranda tuh, bro. Oke. Okay. Allah. Di depan udah ada. Oke, kita berangkat dari PT Pelangi. Mercy. Ini ada bantal, ada selimut. Gila, kece sih. Seat Aldila, cus. Saya yang dimatiin lampu. Untuk jarak antar seat di depan ini sempit banget. Gak bisa nyeloncur, kayak di seat nomor 2 bisa nyeloncur. Untuk bantalnya asli ini, tebel sih. Panjang, tebel. Repo. Nah. Terus selimutnya mantep ini. Kayak tadi sih, kayak bis pertama tuh selimutnya. Gini juga sama tuh. Tapi lumayan tebel. Rel kereta.
JPL 07. Ntar kemana? Binjai. Langsung masuk tol. Gerbang tol Halvetia. Ini belok kiri arah Semayang Binjai. Ini walaupun sekatan tapi nggak terlalu menghalangi banget karena sekatnya ini kacanya gede, kacanya lebar. Untungnya HDD sih, jadi masih bisa nyelip-nyelip. Keluar KM14 arah Binjai. Rp10.500 golongan 1. Dari GT Binjai ada pertigaan belok kiri. Nah, ini ada pertigaan, ambil kanan. Kita sekarang sedang berada di Binjai, di Tugu, apa itu? Tugu Binjai. Udara. Oh? Tugu Binjai. Tugu Binjai. Hah? Udah sampai di kota Binjai. Udah sampai di kota Binjai. Binjai. Ini kita nyelenggan. Jodoh yang panjang. Tapi seru kayak gitu sekali pulang. Oh. Jalan dari kota Binjai. Oke, kita sedang meninggalkan kota Binjai. Kita pindah kabupaten nih. Kabupaten apa ini? Langkat. Banter ini. Kita sudah berada di kota Stabat, teman-teman, di Kabupaten Langkat. Oh, ini ada agen bis juga sini. Oh, ini kayak penumpang eceran gitu deh. Ramai di sini. Naikin rambutan. Naikin apa? Rambutan. Ya, Stabat.
bagus juga masjid itu, rame. Rasanya dingin banget. Masjid apa itu kalau aja? Ini kota Tanjung Pura. Ini kan bangunannya udah tua-tua ya. Oh iya tuh, kaca iya, jendelanya. Ini kan bangunan tua makanya di kata oh. Tua Tanjung. Iya ya, kota tua Tanjung Pura. Ya. Bikin paket di daerah Tanjung Pura. Pangkalan Berandan. Oke, sekarang kita sedang berada di Pangkalan Berandan. Nyata saya mau tidur dulu. Ini udah perbatasan dikit lagi, perbatasan Sumatera Utara dengan Aceh. Jadi saya tidur dulu lah, ngantuk banget. Ntar bangun-bangun di mana kita lihat aja, oke? Nah, kita mau memasuki perbatasan Aceh sama Sumatera Utara ya. Sumatera Utara dengan Aceh. Provinsi Aceh. Iya. Jadi setiap penumpang tadi diimbau untuk menggunakan masker. Kalau nggak seru terbalik. Kita mau tidur lagi. Sudah dekat. Ini perbatasan. SPPU Sumbang. Thank you.
Harapan Indah sama PM Top. Tapi non-covid. Ini kita istirahat jam 3.40. Jalan Banda Aceh, Medan, Matang, Lumpang 2, Birun. Oh, jauh juga istirahatnya. Nah, teman-teman, kita sedang istirahat di sebuah warkop bareng si Sempati Star Scania Kapat 10 Panoramik yang sama-sama ke arah Aceh juga. Nah, ini suasana di warkop Putri Kembar. Jadi kemarin di warkop saya nggak beli apa-apa, saya cuma numpang ke toilet aja, terus balik lagi ke parkiran sambil lihat-lihat bis yang melintas. Unik sih ini, istirahatnya di tempat kayak gini. Ini sempat start tujuan Banda Aceh berangkat Panoramik. Tanya kapat 10, wow kece, tenang. Oke, sekarang udah jam 4 pagi, sepertinya sebentar lagi bis mau berangkat deh. Tapi ini asli banter banget ya baunya, gokil sih. Apalagi pas baru lepas itu tuh, di daerah apa sih, Binjai kesana lagi tuh, buset baunya gila banget. Dak dikduk saya, AC-nya dingin banget lagi. AC-nya dingin banget ya? Asli. Itu ada Royal Autobus baru tiba di rumah makan. Kece sih itu bisa. Dari warnanya elegan banget. PM Talk. Sangar banget. Ini udah bis lagi nih. Oh, double decker Sempati Star. Jam berapa ini? 14. Apa ini? Kayaknya kota gitu. Bang Aceh Birun. Angkat dulu ya. Aceh ini ke provinsi Teraman dari Pungli. Jalan ke 93 kencang loh. Yang kecil gini. Ke Jatiman. Jalan kecil gini 93 cuma
Terluar. Terminal apa? Tasnya taruh penginapan boleh nggak? Ya, boleh sih bisa. Masih boleh. Pinggir laut berarti. Kanan. Ini berhenti di depan terminal Geonip. Terminal di ya, kita mau sholat subuh dulu. Masjid besar atau apa ya? Oke, kita subuhan dulu. SS. Kakar. Teman-teman, kita sudah melaksanakan sholat subuh. Ini banyak nih yang berhenti untuk sholat subuh nih. Ada bis, ada truk, ada mobil pribadi, ada semacam elf gitu ya. Nah, rame nih. Kita berapa kilo lagi ke Banda Aceh? Sekitar 2 jam lah. Oh, dikit lagi, 149 km. Sekarang sudah pukul 5.44. Di Jakarta jam segini terang ya? Macet. Di sini masih gelap banget. Wah, tidak terasa teman-teman, hari sudah mulai cerah ini. Tandanya perjalanan yang luar biasa ini akan segera berakhir. Kita akan sampai di terminal Batu Banda Aceh. Wow, luar biasa sekali. Udah pegel banget nih kita. Mas Rizky juga udah ngeluh semalam tadi tuh. Kayaknya beliau masuk angin deh. Mungkin kalian sudah gak asing lagi dengan backsound yang satu ini ya. Ya, ini adalah backsound andalannya Engkoh Rik. Jadi dulu saya sering banget nonton vlognya dia pas masih zamannya nebeng-nebeng mobil bak sama si Nex Carlos. Emang keren banget sih, parah. Kebawa suasana juga saya. Oh ya teman-teman, ini sebentar lagi kita akan melewati jalur pegunungan Selawah Agam. Ini jalur yang lika-liku ini. Keren pokoknya nih jalannya, banyak tikungannya. Oh ya, sorry banget nih, saya juga nggak duduk di kabin driver. Emang karena sungkan aja sih mau izinnya. Gak enak juga saya mau izinnya. Jadi saya nanti bakal duduk di belakang, di toilet, sambil dengerin suara mesin. Mantep dah pokoknya. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell.
toiletnya.
Kita turun, udah jam 9 pagi. Sini ya, Mas. Apa? 84. Gak ada. Oh, di sini. Ada sama? Oh, ya. Alhamdulillah, teman-teman, kita udah tiba di terminal tipe A Banda Aceh, Rabatoh. Kita turun yuk, turun terus cari penginapan. Ini ya banyak tukang ojek. Om kasih om. Iya. Kopi ojek, apa? Hah? Enggak. Mana tas aja ya? Beca. Kaca. Beca luar. Mau istirahat dulu. Beca bang. Nah, lagi pun beca aja. Gak istirahat dulu yuk tadi. Boleh, nggak apa-apa. Jana kemana? Mau ke rumah teman. Mana? Di daerah mana tuh lupa, nanti dijemput kayaknya. Oke, makasih banyak teman-teman telah mengikuti perjalanan saya kali ini. Kita udah tiba di terminal tipe A Banda Aceh, Batok. Nah, abis ini kita istirahat dulu di terminal sama Mas Rizky, nanti baru lanjut lagi. Coba. Coba ini. Mas, mantap. Finish juga ya. Abis ini saya dan Mas Rizky mau cari penginapan, mau laundry, mau makan dan segala lain. Mau cari tukang laundry sini yang penting. Wah, mau rebahan pokoknya di hotel. Gak hotel sih, hotel kemalan. Disusul oleh Royal Autobus Avante H8 MBOH 1626 dari arah Medan. Ini Avante H8 kece banget. Liverinya masuk sama bodinya. Kesan elegannya dapet. Keren sih. Dan sepertinya saya sudah dapat pilihan bis menuju ke Medan, kawan. Keren sih ini warnanya bis, asli. Livernya juga cakep banget, masuk tembodi. Dadah. Oke teman-teman, setibanya di Terminal Batu Banda Aceh, saya pun langsung pesan tiket untuk kembali ke arah Medan untuk keberangkatan lusa. Hari lusa
hari Senin lebih tepatnya. Jadi saya udah dapat pilihan bis dan sepertinya bis ini jarang sekali yang bikin trip report ya. Nah, penasaran saya naik bis apa? Nanti kalian bisa saksikan di video berikutnya. Dan ini kita sekarang belum pesan penginapan nih, kita masih bingung mau nginep di mana. Tapi di sekitar terminal Batoh Banda Aceh ini terdapat beberapa Red Doors kok, dan jaraknya juga nggak terlalu jauh. Jadi kemungkinan kita nginep di Red Doors itu selama 2 hari. Sabtu kita check in dan Senin kita check out. Oke deh, makasih banyak teman-teman. Sampai berjumpa kembali di perjalanan berikutnya, di perjalanan pulang. Thank you. Gitu amat ini. Nah, itu bunyi apa nih? Terima kasih banyak telah menyaksikan video saya kali ini, dan jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya. Terima kasih.